Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Toyer Skenap, yang mana kali ini saya akan mereview mobil Katana Koriska tahun pembuatan 90N Pasuruan 08 2021, masa pajaknya. Langsung saja kita bahas secara detail, sedetail-detailnya, agar apa? Agar semua yang nonton video ini benar-benar pastikan barang sesuai dengan keadaan. Untuk lebih jelasnya, kita langsung saja untuk review, tapi jangan lupa subscribe, like, dan share. Siapa tahu ada saudara Anda, tetangga, atau teman-teman yang meminati mobil Katana tahun 90 model Corsica power steering. Mari. Langsung saja kita dari eksterior. Untuk body kaleng cuman sudah dicat ulang semua. Ini untuk tampak depannya, kita lihat ini untuk kropos-kroposnya, ini ada perawatan. Kita ini fender sudah buatan, ini untuk bawahnya, ini dashboard, ban lumayan, ban. Kita mulai lagi dari plat nomor ini N Pasuruan 0821. Ini masa pajaknya tahun ini bulan 8 harus ganti nomor dan plat, namun pajak masih keadaan hidup. Ini ban bagus 80%, namun yang belakang cuma 40% belakang. Samping kiri ini catnya ada rumatan sedikit. Ini modelnya model Corsica. Kalau di Daihatsu TAF itu ini adalah roci, bisa pasang, bisa bongkar pasang ini, namun ini sudah dilem tapi tetap bisa dibuka. Untuk pintu depan kiri ini ada robosnya sedikit. Nah, ini kita bahas sebegitu detailnya. Untuk atas ban ini ada propusnya ini. Nah, yang lain masih lumayan. Untuk ini ada propusnya juga, boleh sedikit. Ini untuk ketebalan bannya 40%. Ini catnya ini perlu dirumat. Namun jangan khawatir, mobil ini saya jual murah biarpun ada perlu rumatan. Kita lihat interior untuk belakang. Kalau belakang masih bagus, lumayan ini. Nah, ini untuk lantainya belakang ini kita buka. Nah, ini memang masih kotor. Ini yang perlu rawatan semua ini. Nah, namun ini saya anggap ini mobil bahan. Sudah ada TV-nya, ada audionya, pakai ampli power, jadi audio jedeg-jedeg. Ini bisa dibuka, ini bongkar pasang, namun ini keadaan masih dilem. Terus ini posisi mesin keadaan hidup. Kalau mesin sehat, ini keropoknya ada kelihatan besinya. Ini ban serepnya anggap 25%. Ini keadaan samping kanan belakang, ban juga sama 40% yang belakang ini. Tapi semitas ini bagus kalau lewat, namun secara dekat masih ada yang perlu dirumat. Ini kita ke interior. Ini untuk pilar hanya ini ada rumatan sedikit, ada sudah ada dembulan. Ini dilem di sealer ini, jadi bisa dicopot, tapi ini harus buka lemnya dulu. Nah, ini perlu di rumah. Nah, ini
fungsi, temperatur fungsi, bensin fungsi. Namun AC di sini tidak ada, tapi audio ini sudah pakai amplifier dan juga ada TV-nya. Ini sudah power steering. Sudah power steering tahun 90. Tuh, TV-nya. Kita lihat ke mesinnya. Oh ya, ini bagian kap depan ini, kalau titiknya masih ada sedikit. Ini lumayan ngaleng ini daripada bodi yang lain. Ini kalau kap ini, kalau mesin sehat sudah pakai power steering, radiator normal. Namun AC di sini tidak ada. AC tidak ada. Kalau mesin sehat. Inilah mobil Katana model Corsica tahun 90 N Pasuruan, lengkap hidup, pakai power steering, audio, AC tidak ada. Ini saya anggap bahan untuk jadi pickup atau model Sierra. Ini dia sudah solusinya. Saya jual murah saja, siapa cepat dia dapat. Mungkin sampai di sini dulu pembahasan mobil ini. Sampai jumpa di video-video yang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Saya Toher Skilab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.